Inilah darah cantik yang bernama Ferenza Titania atau biasa yang akrab disapa Feren. Adalah penyanyi yang sangat berbakat. Banyak sekali prestasi-prestasi yang ia toreh, namun akhirnya memutuskan untuk merintis karir sebagai solois. Setelah sukses dengan single pertamanya yang berjudul Berjuta Rasa, kini Feren kembali melaunching single kedua yang berjudul Lebih Darinya. Single yang kedua ini pastinya banyak sekali proses-proses yang dilalui Feren, mulai dari merintis sampai akhirnya bisa melaunching single keduanya ini. Namun, Feren memiliki dukungan-dukungan yang pastinya bisa membuat Feren terus bisa mengembangkan bakat pada dirinya. Apalagi, Feren yang sudah pernah tampil di beberapa daerah seperti Semarang dan Surabaya, bahkan di single pertamanya, Feren sudah off air bersama beberapa penyanyi terkenal, salah satunya yaitu Nagalila. Single kedua ini keputusannya, planningnya tetap sama sih, akan ada state to state gitu, ya. Open bareng artis nantinya. Kan yang pertama udah banyak banget, 12 artis yang kemarin PLN sama kemarin Jula, Jazz, Armada, Kaitna, Nagalila, terus Lila, sebanyak banyak. Soal Jawa Timur satu, yang kedua Jawa Tengah, terus Semarang, terus Semarang, Surabaya, Jakarta, Kota. Kali ini kita latihan cuma seminggu. Iya. Seminggu gak ada sih. Itu mengisahkan apa, Pak? Itu sebuah cinta yang diduakan. Diduakan, terus dia itu lebih baik dari yang diduakan. Soft launching second single yang digelar di Warung Latte Kota Madiun ini sangat meriah. Pasalnya, dalam acara ini juga menghadirkan FDJ Valentine. Dukungan dari orang tua Feren juga sangat besar. Orang tua Feren selalu mensupport Feren untuk terus berkembang dan terus berkarya di masa mudanya. Harus lebih digali bakatnya, Feren harus tetap belajar dan harus belajar, tidak boleh puas sampai di sini. Selain itu, teman-teman Feren juga datang melihat launching single kedua Feren ini. Dan tentunya, teman-teman Feren sangat mendukung Feren untuk terus menggapai cita-citanya. Terus keren, terus bisa dinikmatinya semua. Makin berkembang lagi, terus multi talent bisa macam-macam. Ini singlenya bisa melejit sampai. Banyak sekali generasi-generasi muda Kota Madiun yang sangat berprestasi dan tentunya dengan bidang-bidang yang berbeda. Harapannya agar semakin banyak pemuda-pemudi yang bisa terus mengembangkan prestasi dan karyanya seperti Feren. Dari Madiun, Mustofa Fahmi, GRTV.